Selamat pagi menjelang siang. Hari ini saya isi suara ini jam 10.55. Jadi menurut saya ini sudah pagi menjelang siang. Dan untuk teman-teman pendukung penggemar pecinta channel Remember 4, saya menyampaikan permohonan maaf karena kan ini agak terlambat untuk upload kelanjutan cerita ini, dikarenakan kendala di alatnya, yaitu di PC-nya ini. Jadi kemarin itu sempat error, ini saya ganti ini. Jadi waktu itu saya beli PC ini memang bekas ya, bekas begitu. Dan untuk infonya sih dia untuk harddisk atau HDD ini dia bilang 1 tera, ya 1 terabyte. Dan ternyata saya lihat di penampakan di file ini ya, disk D ya ini cuma 500 giga begitu. Tapi tidak apa-apa, itu saya pakai ya bulan gitu. Nah itu mulai terasa ini kalau mulai edit video itu loncat gak ya, terus sampai seperti pusing saya. Akhirnya saya menghubungi teman yang punya komputer lagi, dia menyarankan ternyata ini HD. Jadi saat ini per tanggal 1 ini mudah-mudahan sih sudah lancar ya, sudah betul ini bisa lebih cepat banyak dan lebih bagus dan teman-teman suka dengan saya ini ya, jadi seperti itu. Dan untuk tema hari ini ya, cerita romantis, dan ini masih mau melanjutkan yang episode yang 1 dan ini masuk episode yang 2. Semoga teman-teman suka. Mari kita simak sama-sama. Dan semuanya ini masih di tema yang sama, yaitu
cerita romantis, mau membuat tema yang lain tuh masih belum ketemu. Saya ada teman-teman punya ide, masukkan di kolom komentar. Dan untuk latar belakang ini saya coba dengan saya gelapkan sedikit. Semoga teman-teman suka ya. Karena rasa biar semuanya ini tidak terlalu silau begitu ya. Ini saya coba untuk saya gelapkan layar apa latar belakangnya itu. Semoga teman-teman suka dengan eksperimen coba yang saya lakukan untuk tema yang saya buat ini. Teman-teman main di dunia internet seperti ini harus hati-hati sekali, karena kemarin waktu saya itu servis ya dengan teman saya ini, kemudian mendownload aplikasi dan aplikasi itu ada password gitu ya. Nah, untungnya saya itu yang login di PC waktu itu, yang kemarin tuh itu yang belum ada video ya. Jadi memang sudah terkait dengan YouTube tapi dia belum ada videonya. Nah, setelah dimasukkan password itu langsung komputernya itu langsung kena hack, dan ada email mengatakan saya video saya itu dihapus oleh YouTube. Wah, panik dulu ya. Terus dicek. Ternyata itu langsung masuk video banyak. Kita nggak tahu apa sih sebenarnya tujuan daripada si hacker itu ya, atau pengetahuan itu ya, si penyusup itu. Cuman ya itu videonya tuh langsung masuk banyak. Nah, ternyata melanggar ketentuan di YouTube ya, maka dihapus. Dan jadinya apa, channel YouTube yang belum saya kasih video itu kena
hiburan jadinya, ya itu yang ya saya nggak habis pikir kenapa ya mereka ini suka sekali ya. Dan untungnya lagi email yang itu sebelumnya itu pernah saya pakai untuk saya undang untuk jadi editor begitu. Dan untungnya itu saya sudah cabut, sudah keluarkan. Wah, kalau tidak itu pasti juga akan masuk upload di yang editornya itu. Wah, itu bisa runyam urusannya teman-teman ya. Jadi intinya saran saya, kalau download atau apapun di internet yang memasukkan password, kita harus hati-hati, super hati-hati ya teman-teman. Terutama itu seperti ini ya, kalau di HP itu kan APK mode itu kan semua rata-rata pakai password itu. Jadi ya kita hati-hati saja lah, kita bukan ini, kita hati-hati saja pokoknya, takutnya itu pas orang yang niatnya kurang baik. Kalau niatnya baik sih tidak masalah, kita seneng mereka mau membantu menerangkan apa yang kita cari sebenarnya. Tapi kalau di hacking, waduh saya fokus. Dan pengalaman juga, saya juga pernah kena satu channel saya itu Pemuda Idaman. Mungkin teman-teman ada yang ingat ya Pemuda Idaman. Itu mulai kena film Rene Foto Bilogeli. Kemudian untuk teman-teman yang saya kasih bimbingan untuk membuat konten YouTube itu juga banyak yang kena ya. Sama, mereka juga memasukkan password. Itu sampai waktu itu kan banyak yang masuk atau login di PC-nya itu sekitar 7 ya, 7 channel itu hilang semua teman-teman. Makanya hati-hati ya, kita hati-hati. Pokoknya rawan banget teman-teman main di dunia internet ternyata. Dan ini saya baru tahu banget karena memang saya baru di dunia yang seperti ini ya, maya begini nih. Ya mudah-mudahan aman-aman saja kita semua. Hacker gitu nih, karena kalau sudah kena begitu sulit kita untuk keluar. Sudah lulus waktu itu zaman tidak lolos. Tapi ya itulah dunia, kalau tidak ada yang baik dunia juga bagaimana, kalau tidak ada yang tidak baik juga bagaimana. Mungkin kurang seninya begitu, seperti ini seni cerita romantis, cerita yang seperti seni itu. Jadi biar dia akan suka membaca cerita romantis yang ada di channel-channel yang saya miliki. Silahkan kunjungi channel-channel saya itu seperti ini, Remember 74, Cerpen Metropolis, Cerita Cinta TV, dan MPC ya. Silakan mampir teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman suka dan terhibur dengan apa yang saya suguhkan. Jadi seperti itu. Kita harus siapkan air minum sebanyak-banyaknya, air putih, karena kita duduk seperti ini kurang ini ya, kurang bagus kalau air putihnya tidak banyak.
jadi jangan lupa ini cangkir kopinya, segelas kopinya, kopi hitam dan ubudnya ini supaya tidak ngantuk ya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Hello.